Selamat malam semuanya. Selamat datang di diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas dan juga Senat Mahasiswa Fakultas Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sebelumnya, selamat malam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah moderator untuk diskusi pada malam hari ini. Nama saya Cornelis Umuki Palanggaringu. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2017. Oke, jadi ini sambil menunggu, kita sedang menunggu para narasumber. Oh iya, sudah hadir di dalam Google Meeting pada malam hari ini Dr. Umbu Rauta SHM HUM, selaku dosen Hukum Tata Negara dan juga Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana. Selamat malam, Pak Umbu. Oke, mungkin belum belum terhubung dengan Pak Umbu. Dan juga sudah hadir dalam room ini narasumber kita yang kedua, yaitu Pak atau Kak mungkin ya, Setio Pamungkas SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya dosen Hukum Ketenagakerjaan, dengan nomor induk dosen khusus. Jadi, selamat malam, Kak Setio. Mohon maaf, Kak, mungkin lupa di unmute. Mohon maaf, Kak, 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 di mohon maaf, Kak, suaranya belum terdengar. Selamat malam. Oh ya. Ini sudah bisa terdengar. Ya, selamat malam, Kak. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Ini enaknya saya panggil Pak atau Kak ya. Yang paling enak buat dipanggil saja, silahkan. Oke, mungkin biar disamakan dengan Pak Umbu, mungkin saya panggil Pak aja ya, Pak Setio ya gitu. Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Umbu, apakah sudah bergabung? Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya dan sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita pada malam hari ini. Apakah sudah boleh kita mulai, Pak? Ya, kami tunggu perintah aja. Oke. Oh ya, siap, Pak. Kalau begitu kita mulai saja diskusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja pada malam hari ini. Sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita awali diskusi ini dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Perlu saya sampaikan bahwa diskusi ini diprakarsai oleh Senat Mahasiswa Universitas dan juga Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, dan juga telah hadir dua narasumber kita yang akan menjelaskan lebih lanjut terkait hal-hal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam aspek hukum tata negara dan juga dari aspek hukum ketenagakerjaan. Jadi
Perlu saya sampaikan bahwa diskusi ini didasarkan atas banyaknya protes yang seperti yang kita lihat dalam pemberitaan, dan juga banyaknya masyarakat secara umum yang belum mengetahui substansi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Adapun bahkan yang sudah melayangkan protes, bahkan juga belum bisa memahami. Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam diskusi ini tidak bermaksud untuk menghakimi teman-teman yang mungkin belum mengetahui tapi sudah melakukan protes, tapi sedikit tidaknya melalui diskusi ini teman-teman sudah memiliki cukup beberapa pegangan dalam hal substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Perlu saya sampaikan juga mengenai tata tertib kita. Seperti biasa, dalam hal forum online, teman-teman, para hadirin sekalian, diharapkan untuk tidak menghidupkan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya diskusi. Dan jika teman-teman menghidupkan kamera, mohon untuk tidak menampilkan hal-hal yang bisa melanggar hukum seperti itu. Langsung saja. Kita akan saya membacakan dulu apa yang akan kita lakukan dalam diskusi ini. Jadi yang pertama itu saya akan mulai nanti melalui narasumber pertama, yaitu Pak Umbu Rauta, di mana Pak Umbu Rauta nanti akan menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja ini dari segi hukum tata negara. Tetapi untuk narasumber perlu saya sampaikan juga, fokus diskusi kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan isu-isu yang diberitakan di media. Jadi, poin-poin nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti mohon izin daripada mohon untuk narasumber menjelaskan lebih lanjut. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika narasumber memiliki poin-poin lain yang bisa dijelaskan. Oke. Kita mulai dari narasumber yang pertama, Pak Umbu Rauta, dimohon kesediaannya. Oke, selamat malam Pak. Jadi ada 4 poin dari kami, 4 poin yang perlu kami konfirmasi lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kami memohon juga Pak Umbu untuk menjelaskan secara singkat saja mengenai Omnibus Law itu sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu secara singkat saja. Selanjutnya itu langsung saja pada poin tentang asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah benar-benar asas keterbukaan ini ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Dan kira-kira ketentuannya seperti apa dan pelaksanaannya seperti apa. Yang kedua yaitu mengenai penolakan, seperti yang kita lihat pada pemberitaan bahwa penolakan ini ramai saat pada tahap akhir yang sudah pada tahap pengundangan. Dan juga saya ingin menanyakan di sini, apakah ada saat-saat di mana penolakan itu sebaiknya dilakukan? Dan penolakan yang dilakukan sekarang itu apakah benar-benar berdampak seperti itu? Yang ketiga itu mengenai asas kepatutan, Pak. Jadi kepatutan ini yang saya maksud karena ramai juga diberitakan bahwa pemerintah dan DPR tidak memperhatikan kepatutan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, tetapi mensahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami mohon menjelaskan lebih lanjut mengenai asas kepatutan ini. Dan yang keempat itu mengenai langkah-langkah konstitusional apa saja yang bisa dilakukan saat ini ataupun kedepannya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Mungkin 4 poin itu dulu, Pak. Ya, baik. Ya.
Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Cukup jelas apa tidak ya? Cukup jelas, masih bisa didengar, Pak. Loh, kok cukup jelas masih tidak bisa didengar itu gimana maksudnya? Bisa, kalau tidak bisa supaya kita kan nggak ada. Ini bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ini bisa, Pak. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Pak. Sekian, terima kasih. Tes. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, Pak. Saya yang pertama, terima kasih kepada Senat Mahasiswa Universitas SMU ya, dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum yang memperkenankan saya untuk ikut diskusi pada malam hari ini. Yang pertama, yang kedua, saya diminta untuk bicara dalam perspektif hukum tata negara, ya, dalam perspektif hukum tata negara, sehingga dalam banyak hal memang, ya, dengan waktu yang cukup terbatas dan jumlah materi rancangan undang-undang itu yang cukup banyak, memang tidak cukup waktu untuk dalami lebih jauh ya terkait sekian klaster dari rancangan undang-undang cipta kerja. Nah, yang berikut saya itu ada buat itu tadi, ada buat catatan ya PPT ya, saya sudah kirim ke mana panitia. Itu ada sekitar 19 ya, 19 PPT ya. Kalau memang bisa dibagi nanti dibagi. Tapi tidak mungkin saya bahas satu persatu semua PPT itu. Nah, pertama saya ingin katakan bahwa apa yang kita diskusikan malam ini itu adalah salah satu bagian dari ya percakapan terkait hukum ketatanegaraan. Nah, mengapa? Karena kita sedang membahas rancangan undang-undang tentang cipta kerja. Nah, rancangan undang-undang cipta kerja ini dia merupakan salah satu ya salah satu karya dari lembaga negara ya yang berwenang untuk melakukan pembentukan undang-undang, yaitu DPR bersama dengan Presiden, dan dalam hal-hal tertentu bisa melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Dan Anda tahu, baik DPR maupun Presiden dan DPD itu adalah ya lembaga-lembaga negara dalam ya konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, di situ cara melihatnya tentang perspektif hukum tata negara. Nah, yang kedua, ya, yang kita bicarakan ini Undang-Undang Cipta Kerja ya adalah undang-undang yang menggunakan ya metode atau teknik omnibus law atau omnibus bill. Ya. Jadi namanya tetap undang-undang, ya, tidak ada bedanya dengan undang-undang yang lain, tetapi metode atau teknik yang digunakan itu adalah metode omnibus law atau omnibus bill. Ya. Sehingga ya agak lucu kalau ada yang mengatakan undang-undang omnibus law saja yang tidak bisa. Ya, yang benar itu sebutannya undang-undang tentang cipta kerja. Kalau dia nanti jadi undang-undang, sekarang kan posisinya kan rancangan undang-undang yang baru saja disetujui bersama. Yang ketiga, tadi saya diminta metode. Ya, metode saya nggak tahu maksudnya itu apa metode. Tetapi kalau Anda tanyakan, ya, dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, ya, hal-hal apa saja yang patut diperhatikan? Nah, saya akan bicara. Ya. Saya akan bicara, ya. Jadi kalau Anda mau bicara soal kualifikasi sebuah peraturan perundang-undangan, itu ada banyak di Indonesia. Ya. Sedangkan omnibus itu kan teknik atau metode. Kenapa disebut teknik atau metode? Karena undang-undang yang menggunakan metode omnibus itu ya
berisikan materi muatan yang cukup kompleks. Cukup kompleks, bahkan tidak harus dalam satu tema. Ya, bisa saja dengan tema yang berbeda, ya, bisa berkaitan secara langsung maupun tidak berkaitan secara langsung. Nah, itu sebabnya disebut omnibus. Omnibus itu kan ya, ya segala sesuatu itu bisa masuk, ya, everything. Kalau Anda baca nanti di slide yang saya kasihkan itu, ya, secara sederhana itu kalau orang berbicara soal omnibus itu, ya, itu adalah suatu undang-undang yang berisi banyak hal yang bisa berkaitan atau tidak berkaitan satu dengan yang lain. Nah, Indonesia ya itu mulai memperkenalkan metode omnibus bill pada tingkat undang-undang. Jadi memperkenalkan metode omnibus bill atau omnibus law pada tingkat undang-undang. Tetapi ya metode omnibus law atau omnibus bill ini tidak hanya pada tingkat undang-undang, bisa juga nanti diturunkan pada tingkat peraturan pemerintah. Ya, bisa juga diturunkan pada tingkat peraturan presiden, bisa juga di daerah dibuat pada tingkat peraturan daerah. Ya, sehingga saya selalu mengatakan, jangan selalu mengkaitkan omnibus law itu hanya dengan undang-undang. Ya, tetapi dia adalah metode, dan metode itu bisa digunakan oleh jenis perundang-undangan lainnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Nah, apa yang harus diperhatikan kalau membuat undang-undang? Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang, ya sama dengan yang lain. Ya, perhatikan yang harus diperhatikan apa? Satu, perhatikan asas-asas dalam pembentukan. Ya, kalau mahasiswa hukum itu tahu, terutama yang sudah mengambil HTN, yang mengambil tentang drafting atau legal drafting yang saya ajarkan, ya mereka sudah tahu itu asas-asas, yaitu asas pembentukan dan asas materi muatan. Ya, tadi ditanyakan sama saya bagaimana soal keterbukaan, itu bagian dari asas pembentukan atau materi muatan. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, lingkup materi muatan. Artinya, apa yang diatur pada undang-undang itu memang sudah seharusnya apa yang menjadi materi undang-undang. Ya, tidak boleh mengambil materi dari peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga itu landasan pembentukannya. Ya, landasan pembentukannya, mahasiswa hukum itu tahu, ada yang namanya landasan filosofis, ada yang namanya landasan sosiologis, ada yang namanya landasan yuridis, sekarang ditambah lagi, ada yang namanya landasan ekologis atau lingkungan, bahkan landasan culture atau apa budaya. Nah, tahapan yang berikut adalah tahapan pembentukan harus diikuti. Nah, saya harus tegaskan sama Anda, ini banyak pihak yang mencampurbaurkan tahapan itu. Ya, biasanya pembentukan undang-undang itu dimulai dari tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan, kemudian ya yang kedua itu tahapan persiapan, kemudian yang ketiga itu pengusulan. Nah, diusulkan, nah, rancangan undang-undang tentang cipta kerja itu kan diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Setelah tahapan pengusulan kan masuklah mereka tahapan pembahasan sejak awal tahun itu, ya dibahas selama kurang lebih 6 atau 5 bulan, baik pembahasan pada tingkat pertama maupun pembahasan pada tingkat kedua. Apa yang teman-teman lihat tanggal 5 Oktober itu adalah ya tingkat pembicaraan kedua dalam tahapan pembahasan, yaitu persetujuan bersama. Nah, secara hukum tata negara ya itu belum dilihat sebagai pengesahan. Nah, pengesahan baru terjadi setelah persetujuan bersama itu. Nah, setelah tanggal 5 Oktober kemarin, ya, ada waktu bagi Presiden untuk melakukan pengesahan selama 30 hari ke depan. Jadi paling lambat nanti, tanggal 5 November ya, tahun 2020, Presiden ya, sudah ya, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Nah, kalau nanti ditanyakan soal hukum itu agak beda, meskipun dia tunduk pada bahasa Indonesia. Nah, yang paling terakhir itu adalah syarat yang harus diperhatikan, atau hal yang patut diperhatikan adalah politik hukum atau legal policy. Apa sih yang ingin mau dicapai dengan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan?
Itu yang saya bisa jawab untuk yang pertama. Nah, yang kedua tadi apa ya? Soal keterbukaan. Iya, Pak. Mengenai keterbukaan, Pak. Nah. Oh, mohon, Pak. Maaf, Pak. Saya ingatkan waktunya itu sampai 19.40, Pak. Oke, yang kedua, ya. Asas keterbukaan atau aspek keterbukaan. Kalau saya ditanyakan, ya, apakah dalam pembentukan undang-undang, sorry, rancangan undang-undang cipta kerja itu sudah memperhatikan aspek keterbukaan? Ya, ya bisa ya, bisa tidak. Tergantung apa yang kita maknai dengan keterbukaan itu. Ya, bisa keterbukaan secara formal, ya, bisa keterbukaan yang sifatnya substantif. Ya. Keterbukaan secara formal apa? Ya, DPR sudah mengatakan lewat badan legislasi, ya, kami sudah rapat kurang lebih 64 kali. Ya, kami sudah rapat kurang lebih 64 kali dengan pihak-pihak terkait. Ya. Nah, kalau dihitung, ya, atau dilihat, itu keterbukaan apa tidak? Ya, bisa. Itu keterbukaan karena dia melibatkan, ya, pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan. Ya. Karena itu kan salah satu perintah dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa dalam pembentukan undang-undang, ya, harus, ya, memberikan kesempatan, ya, kepada pihak terutama adresatnya untuk menyampaikan pendapat. Nah, menurut Balek, ya, Badan Legislasi DPR sebagai leading sektor dalam pembentukan rancangan undang-undang, dia katakan sudah 60-an kali, kurang lebih 64 atau 65 kali. Ya, dia sudah melakukan pembahasan, melibatkan pihak-pihak, baik pihak yang dikenai, kemudian dia melibatkan para ahli dalam aspek-aspek yang terkait. Itu kan keterbukaan. Ya, tidak ada yang bisa menolak itu. Karena dia melibatkan pihak lain dan terbuka, tidak ditutup. Ya. Kemudian draftnya itu dipublish. Ya, meskipun versinya macam-macam. Tapi, apakah yang sudah dibuka itu, ya, pikiran-pikiran yang berkembang itu, dia diakomodir apa tidak? Itu soal lain. Itu soal kedua. Ya. Ini yang saya katakan keterbukaan secara substantif. Nah, untuk mengukur apakah itu terbuka apa tidak, bagi saya, tidak bisa juga dipakai ukuran bahwa apa yang dikatakan oleh semua orang atau semua pihak harus diakomodir. Ya, nggak bisa kalau cara berpikir itu. Ya. Tentu sebagai pengambil kebijakan, ada pilihan-pilihan prioritas yang diambil. Kalau semua orang harus didengar, ya, posisinya kan tidak mungkin. Nah, posisinya pengambil kebijakan bagi saya, dia harus mempertimbangkan, ya, pihak-pihak terkait secara seimbang. Tidak ada yang berat sebelah, kan? Misalnya, tidak mungkin juga hanya sekedar didominasi oleh kepentingan, misalnya kalau terkait dengan ketenagakerjaan, ya, salah satunya contoh, hanya pemberi kerja atau pengusaha, misalnya. Ya, tapi dia harus mempertimbangkan, misalnya kan, pekerja. Sebaliknya pula, tidak bisa juga, ya, pekerja hanya menuntut, semata-mata harus mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan, sementara tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang lain. Ya, itu soal keterbukaan. Ketiga tadi Anda tanya apa? Tadi yang ketiga saya ditanya apa? Kepatutan, Pak. Kepatutan. Patut dalam arti apa? Dalam artian bahwa kan ini pembahasannya dilaksanakan saat pandemi dan banyak yang protes tentang seharusnya pemerintah ataupun DPR itu memfokuskan pada penyelesaian pandemi COVID-19, tapi malah mensahkan atau menyetujui bersama Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak. Jadi kepatutan, Pak. Waktu pilkada Anda mempersoalkan nggak? Saya tanya balik. Waktu pilkada yang justru, ya, ya, melibatkan banyak orang dan itu aktivitas langsung terjadi praktik selama 4 bulan, ini pernah dipersoalkan nggak? Sementara yang proses pembentukan yang hanya terjadi dalam ruangan atau pada tempat terbatas, itu ditanya patut atau tidak. Ya, makanya saya tanya patut dalam arti apa? Ya, kalau patut dia menjalankan pembentukan undang-undang, bagi saya patut saja. Nggak ada yang keliru. Sementara kalau dia tidak bekerja, nanti dipersoalkan DPR kerja apa. Ya. Jadi bagi saya mengukur patut dan tidak patut kan banyak, gitu ya. Ya.
bagi saya proses legislasi kan harus tetap dilakukan karena itu bagian dari fungsi yang harus dijalankan oleh anggota DPR. Tetapi apakah materi muatannya patut atau tidak itu perdebatannya panjang. Tetapi patut untuk menyusun sebuah produk perundang-undangan kan boleh. Ya sama juga nanti DPR bisa tanya, Anda LKUKSW itu, SMU, senat mahasiswa patut nggak buat rapat? Oh lagi COVID, gitu. Patut nggak buat-buat yang lain-lain? Kan bisa ditanyakan juga soal kepatutan. Ya. Jadi bagi saya apa soal patut dan tidak patut jadi problem. Nah, apalagi yang terakhir? Yang terakhir itu yang pertama tentang langkah-langkah konstitusional apa Pak yang bisa dilaksanakan dan juga demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan kira-kira itu berdampak atau tidak Pak, seperti itu. Ya, jadi begini teman-teman, sebenarnya ya kalau saya tidak terlalu fokus lagi terhadap apa yang sudah disetujui bersama. Karena ya tinggal tunggu pengesahan formal itu. Jadi itu undang-undangnya. Kenapa saya katakan jadi? Ya, tidak mungkin presiden itu menolak pengesahan. Karena apa? Anda tahu, gagasan itu memang berawal dari presiden. Ya, gagasan itu berasal dari presiden. Kalau Anda lihat atau baca pemberitaan tanggal 20 Oktober tahun 2019 saat pelantikan, itu pidato pertamanya Presiden RI bahwa dia akan mengajukan ya dua rancangan undang-undang omnibus law. Tentang apa? Satu tentang dulu namanya yang pertama itu cipta lapangan kerja. Yang kedua tentang pemberdayaan UMKM. Dulu masih dipisah itu. Ya. Makanya satu bulan setelah itu ya, setelah 20 Oktober ya, karena dia beri target 100 hari ke depan, itu targetnya presiden sekarang Anda tahu itu. Ya, 20 Oktober 2019 dia kasih target 100 hari ke depan itu harus jadi draft. Makanya kalau dihitung Oktober, November, Desember, Januari harus jadi. Itu sebabnya satu bulan sebelum Oktober, ya pada bulan November saya dan beberapa teman diundang sama BPHN Badan Pembinaan Hukum Nasional, ya tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan agenda presiden itu kan semula cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Nah belakangan sekarang kalau Anda lihat, pemberdayaan UMKM itu masuk menjadi klasternya cipta kerja. Ya. Nah, ya, yang mau saya katakan begini, ya, ini sudah jadi, bagi saya yang perlu menjadi pikiran Anda ke depan apa? Ya, coba Anda sisir, nah, saya tidak tahu sudah baca enggak rancangan undang-undang itu yang sebanyak 186 pasal. Soalnya pasalnya sedikit, 186, lebih banyak pasalnya undang-undang pemilu. Tetapi masalahnya model omnibus law-nya kita ini yang sekarang, dia modelnya perubahan, bukan pembentukan undang-undang baru. Sehingga kalau Anda baca itu, ya dari 70-an undang-undang existing, itu dimasukkan, di list di situ. Nah, di setiap undang-undang existing itu, sekian atau puluhan pasal yang ada. Nah, kalau di total semua, ya ini bisa jadi ribuan. Tetapi pasal yang resmi itu 186. Nah, kalau sudah jadi itu, apa yang menjadi yang harus dipikirkan ke depan? Kalau saya memikirkan, ya, adalah peraturan pelaksanaannya. Ini bagi mahasiswa hukum itu adalah pekerjaan rumah ke depan. Ya, Kompas hari ini itu mengatakan begini, ya, rancangan undang-undang itu membutuhkan 34 rancangan peraturan pemerintah. Jadi rancangan undang-undang itu membutuhkan 34 rancangan peraturan pemerintah. Kemudian dia membutuhkan 5 rancangan peraturan presiden. Ya, 5 rancangan peraturan presiden dan mungkin ratusan peraturan menteri dan ratusan peraturan daerah. Itu pekerjaan besar ke depan. Ya. Kompas hari ini mengatakan 1-2 bulan itu diharapkan rancangan PP dan rancangan Perpres itu sudah jadi. Ya. Kemudian kalau Anda baca juga, ya, yang problem ke depan buat saya, tidak lagi soal pembentukan peraturan, tapi bagaimana melaksanakan, itu kan timbul masalah. Ya, kenapa timbul masalah? Ya, di materi saya katakan, ya, pelaksanaan undang-undang itu akan melibatkan 18 kementerian atau lembaga. Ya, 18 kementerian atau lembaga, ditambah 34 provinsi.
ditambah 500 sekian kabupaten kota. Nah, itu kerumitan tersendiri bagi orang yang belajar tentang hukum tata negara. Itu kerumitan sendiri. Saya selalu mengatakan membuat peraturan itu satu hal, tetapi melaksanakan itu lebih berat atau lebih akan menyita perhatian atau waktu. Nah, kalau ditanyakan langkah apa, saya punya dalam diskusi semalam pun dengan KMKI, saya diberikan kesempatan, saya katakan, ya, saya punya tiga langkah. Ya, satu langkah politik, ya, dua langkah hukum, ya, tiga langkah-langkah berupa gerakan sosial. Apa yang dilakukan dalam 2-3 hari ini, itu kan lebih banyak kan langkah-langkah gerakan sosial. Ya. Lebih banyak gerakan-gerakan sosial, apakah dari guru, dari mahasiswa, atau kelompok-kelompok tertentu. Ya. Tapi di luar langkah itu, ada yang namanya langkah politik. Ya. Langkah politik artinya, ya, lembaga-lembaga, baik pada tataran supra dan infrastruktur, ya bisa melakukan lobby. Ya, lobby apakah meneruskan atau tetap disahkan dalam waktu-waktu tertentu akan dilakukan peninjauan. Itu kemungkinan kan bisa saja. Nah, yang terakhir itu langkah hukum. Langkah hukum adalah apa? Gunakanlah instrumen hukum yang ada. Ya, ketika Anda tuntut misalnya, atau kita tuntut bahwa proses pembentukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu melanggar hukum, berarti kan kita menggunakan perspektif aturan, yaitu Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya tadi Anda persoalkan asas keterbukaan. Nah, itu artinya, kalau dia jadi, ya kita juga tempuh langkah hukum berupa apa yang tersedia di Republik ini. Bisa legislatif review, ya. Bisa yang kedua adalah constitutional review atau judicial review. Itu bisa dilakukan. Siapa yang bisa melakukan? Ya, semua itu potensial. Apakah orang perorangan, apakah kelompok masyarakat, apakah badan hukum, ya, publik atau badan hukum privat, itu dimungkinkan, ya, mempersoalkan dalam bentuk judicial review. Tetapi yang harus dipertimbangkan adalah apakah mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Itu harus dipikirkan. Nah, itu yang saya bisa katakan. Jadi ada tiga langkah. Nah, gerakan sosial bagi saya apa? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Itu kan bagian dari Anda menyampaikan hak, menyampaikan pikiran, menyampaikan pendapat. Boleh sepanjang, ya, sepanjang Anda lakukan dalam koridor hukum yang ada. Ya, mahasiswa UKSW itu, ya, dulu yang pernah saya pelajari sedikit-sedikit, gitu ya. Itu ada salah satu strategi untuk menyikapi, ya, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Apa? Ya, salah satu ideal UKSW adalah kritis, prinsipal, kreatif, realistis. Itu yang diajarkan. Ya, kritis, prinsipal, ya, kreatif, realistis. Kritis boleh, tapi harus punya dasar. Yang sampai kayak berita-berita kemarin, ada mahasiswa di tempat lain, ikut demo, ditanya apa yang kamu tahu, tidak tahu apa-apa. Ya. Makanya saya menyarankan selaku mahasiswa UKSW, Anda baca dulu dong supaya punya cukup pemahaman, supaya enggak hanya ikut-ikut saja. Nah, yang kedua, ketika Anda mengajukan usul atau kreatif, nah, harus juga realistis, kan? Tidak boleh juga diawang-awang. Nah, pada titik itulah, kalau Anda bisa lakukan, ya, bagi saya, suatu saat nanti, kalau Anda lulus, Anda benar-benar akan menjadi minoritas yang berdaya cipta. Ya, minoritas yang kreatif. Karena apa? Karena kreatif minority itu adalah profil lulusan. Ya, bukan lain-lain gitu. Nah, itu sebagai penutup buat Anda. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Umbu atas pemaparannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait pemaparan yang disampaikan oleh Pak Umbu tadi, bisa langsung dituliskan di chat dengan menuliskan nama, NIM, asal fakultas atau asal instansi jika berasal dari luar UKSW. Dan untuk selanjutnya, kita langsung saja untuk mengundang Pak Setio Pamungkas SHMH untuk memaparkan
untuk memaparkan lebih lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja dari aspek ketenaga kerjaan. Untuk Pak Setio Pamungkas, SHMH. Tes. Oke. Jadi sebelumnya sama halnya dengan Pak Umbu tadi, ada beberapa hal juga yang kami soroti, yang istilahnya perlu kami konfirmasi lebih lanjut, terutama berkaitan dengan hal-hal yang ramai di media terkait ketenagakerjaan. Langsung saja, yang pertama itu mengenai uang pesangon yang katanya yang sebelumnya itu dari 32 menjadi 25, di mana 25 ini dibagi lagi menjadi 19 dari perusahaan dan 6-nya itu dari sistem jaminan sosial. Mungkin itu bisa minta tolong dipaparkan lebih lanjut mengenai perubahannya dan dampaknya seperti apa. Yang kedua itu mengenai upah minimum. Ini kan banyak yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai upah minimum ini membuat upah yang diterima nanti berkurang. Apakah benar demikian? Dan jika tidak, perubahannya seperti apa dan dampaknya itu seperti apa? Yang ketiga maksud saya mengenai isu yang ya, yang ramai di media mengenai upah yang dihitung per jam. Apakah benar demikian? Terus yang keempat itu mengenai hak cuti dan juga istirahat panjang. Saya menemukan sebelumnya pengaturan hak cuti, bukan hak cuti, maksud saya istirahat panjang itu dilakukan perubahan. Apakah perubahannya itu berdampak akan hilangnya cuti panjang atau tidak, dan juga mengenai cuti yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Seperti yang saya lihat tidak diatur, maksud saya tidak diubah juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah dengan demikian Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memuat tentang cuti haid tersebut masih berlaku? Dan yang kelima itu mengenai outsourcing tentang perusahaan penyedia jasa buruh. Bahwa sebelumnya ini perusahaan outsourcing ini kan memiliki batasan terhadap aspek produksi, di mana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak boleh untuk memperkerjakan pada bidang produksi. Tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dimuat persyaratan itu. Jadi di media itu menyimpulkan bahwa outsourcing ini menjadi bebas tanpa batasan. Yang keenam itu mengenai PHK perusahaan yang sewenang-wenang. Apakah benar demikian? Yang ketujuh mengenai kebijakan pengupahan dalam pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah dalam pasal 92 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya itu ada frasa, bukan frasa, tapi kalimat memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ditiadakan langsung pada kalimat bahwa memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Itu minta kami mohon untuk dijelaskan dampaknya seperti apa. Dan yang kedelapan itu mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, di mana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dimuat secara rinci, secara langsung mengenai jangka waktu, yaitu 2 tahun dengan perpanjangan 1 kali. Tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu belum secara terperinci, tapi masih diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Itu bagaimana? Dan yang terakhir, belum. Yang kesembilan itu mengenai tenaga kerja asing, apakah benar bebas masuk? Itu perlu dipertanyakan. Tetapi ada hal lain yang saya pribadi itu ingin menanyakan juga, bahwa dalam pasal 42, entah, mohon maaf jika ini draftnya mungkin salah, tapi di pasal 42 yang saya baca itu ada penambahan pengecualian direksi dan komisaris. Itu dalam pasal 42 Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu mohon penjelasan dampaknya juga.
Dan yang terakhir itu mengenai jam lembur, yang mana sebelumnya itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan 3 jam, tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi 4 jam. Apakah itu patut atau bagaimana? Dampaknya juga seperti apa? Mungkin seperti itu. Waktunya sampai 2015, Pak. Oke, terima kasih. Untuk saya ternyata pertanyaannya ada 11 ya, ada banyak sekali ya. Jadi karena memang ini menjadi tanggung jawab saya karena sudah bersedia untuk berdiskusi dengan teman-teman ya, maka saya harus mencoba itu akan meringkasnya sampai dalam waktu yang cukup singkat. Terima kasih Umbu dan teman-teman untuk ini Umbunya Umbu Rici ya, bukan Pak Umbu Rautai. Terima kasih sudah diundang untuk menjelaskan satu poin klaster ketenagakerjaan di antara 11 klaster. Sebenarnya klaster ketenagakerjaan ini tidak lebih penting daripada klaster-klaster yang lain, karena ternyata pergolakannya cukup besar di klaster ketenagakerjaan. Apalagi kalau teman-teman membaca berita sampai dengan hari ini, masih banyak teman-teman mahasiswa juga bersama-sama dengan mereka yang menyebut dirinya pekerja buruh melakukan aksi-aksi atau gerakan-gerakan sosial yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Umbu. Baik, sama dengan Pak Umbu, secara prinsip penyusunan RUU Cipta Kerja, tadi sudah disampaikan oleh Pak Umbu dalam pengamatan beliau, dan dalam kajian-kajian terkait dengan klaster ketenagakerjaan memang ada hal-hal yang penting yang perlu untuk diluruskan. Pemberitaannya memang banyak, ini ternyata teman-teman juga perhatikan ada 11 hal. Tapi coba kita pahami dulu bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kan yang masuk menjadi bagian dari klaster ketenagakerjaan usianya sudah sekitar kalau 2003 mungkin sekarang sudah lebih dari 15 tahun, 16 tahun. Nah, perlu dilihat bahwa sejarah pembentukan undang-undang juga pada masa itu masih ada dua ya yang menyebabkan problematika sehingga harus dibentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yaitu pada saat setelah mengalami resesi di tahun 98, 97, kemudian ada upaya-upaya membuka peluang usaha ya, untuk pengusaha yang harus mempertimbangkan aspek-aspek hak dasar hak pekerja terutama ya. Kan waktu itu keluar Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Nah, teman-teman ini yang perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan kan mendorong supaya ada peningkatan lapangan kerja. Nah, apakah kemudian ini akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi? Nah, nanti teman-teman akan melihat setelah nanti disahkan berdampaknya dalam jangka pendek seperti apa. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa undang-undang khususnya yang klaster ketenagakerjaan ya, jadi klaster ketenagakerjaan ini dalam jangka pendek saja sudah menimbulkan pro dan kontra yang kira-kira kita bisa lihat. Di Semarang saja sudah seperti itu terjadi. Untung di sana saya tidak melihat alma maternya UKSW ya. Coba kalau saya lihat kan saya pasti panggil untuk mampir kita ngopi aja supaya daripada rame-rame di sana. Nah, dalam berbagai diskusi dan dalam berbagai upaya yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Menaker kaitannya dengan klaster ketenagakerjaan, banyak beredar draft RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, yang sejak pertama kali dimulai penyusunannya, kemudian disampaikan draftnya kepada Dewan waktu itu, ada banyak sekali kemudian berkembang draftnya itu yang mengalami perubahan. Dan sampai dengan hari ini, tidak ada draft yang bisa dijadikan rujukan utama. Jadi, sampai dengan hari ini pun Menaker sudah menyampaikan draft belum bisa disampaikan untuk disosialisasikan draftnya. Tapi pada prinsip
diskusi-diskusi tentang cipta kerja yang sudah disampaikan teman-teman itu 11 itu semua juga disinggung oleh Menteri kemarin pada waktu rapat bersama. Hal-hal yang kira-kira menjadi perhatian dan sekarang ini harus banyak untuk dimengerti oleh teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa nih, kalau misalnya ingin banyak berdiskusi tentang klaster ketenagakerjaan, maka harus banyak memahami juga kenapa kemudian setiap hal yang muncul ini menjadi masalah. Baik, ada 11 pertanyaan, saya coba akan menjawab satu-satu secara cepat ya. Yang pertama kaitannya dengan uang pesangon dari 32 menjadi 25 yang kemudian dibayarkan 19 oleh pemerintah dan 19 oleh pengusaha dan 6 oleh pemerintah melalui jaminan sosial. Nah, jadi yang ada sekarang Undang-Undang 13 di pasal 156 teman-teman bisa cek di sana mengenai hak normatif bagi pekerja yang mengalami PHK. Nah, dan hak normatif itu wajib diberikan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, yang sekarang kita kenal ada di pasal 158 sampai dengan pasal 172. Kira-kira ada 11 alasan PHK yang akan menetapkan berapa besarnya hak pesangon, hak atas uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak. Nah, perhitungan dari 32 menjadi 25 ini sebenarnya menjadi catatan tersendiri, ini masih belum selesai juga ternyata, karena nanti akan diturunkan alasan PHK yang akan menentukan berapa pesangon yang dia akan peroleh nanti melalui peraturan pemerintah. Nah, dari 32 menjadi 25 ini maksudnya begini, bahwa ada jangka waktu masa kerja tertentu yang kemudian dihitung, yang akan menyebabkan itu berapa kali dia mendapatkan bulan upah berdasarkan dengan alasan PHK. Nah, skema 19 kali dibayar oleh pengusaha dan 6 kali dibayar oleh pemerintah itu dimodifikasi menjadi pergeseran antara tanggung jawab pengusaha dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan sosial, untuk memberikan jaminan atas kelangsungan hidupnya pekerja setelah dia tidak bekerja. Nah, dalam materi memang sudah saya sampaikan di sana memang terjadi perubahan khususnya tentang pesangon. Ya, ini agak harus panjang sedikit lah menjelaskannya. Karena begini, di Indonesia dikenal memang pesangonnya paling tinggi, tapi harus hati-hati, pesangon paling tinggi itu kaitannya dengan rumusannya. Tapi kalau nominalnya, kita mungkin masih bisa bersaing dengan teman-teman kita bekerja di Vietnam dan Thailand, serta negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, hanya yang menarik adalah ketika kita mendapatkan pesangon, seakan-akan sudah selesai, padahal tidak sampai demikian. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti di Cipta Kerja ini didorong nih pemerintah untuk ikut bertanggung jawab bagaimana orang kalau tidak punya pekerjaan. Nah, kemudian dibentuklah idenya adalah tentang jaminan kehilangan pekerjaan yang masuk sebagai bagian dari program jaminan sosial. Yang selama ini jaminan sosial tenaga kerja sudah dibayarkan ada 4, JK, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ditambah lagi satu, namanya jaminan kehilangan pekerjaan, yang bentuknya ada 3, yakni cash benefit atau uang tunai, akses informasi pasar kerja, jadi ketika orang PHK karena alasan tertentu, dia boleh kemudian mendapatkan akses untuk mendapatkan lapangan kerja baru. Juga kalau dia ingin merubah skillnya, meningkatkan skillnya, dia bisa melakukan inisiatif untuk ikut dalam pelatihan kerja. Nah, ini dimaksudkan bahwa ketika seseorang dia di PHK, dia masih punya naluri untuk mencari pekerjaan baru. Kalau itu PHK-nya bukan karena pensiun ya. Atau kalau pensiun dengan usianya yang demikian, mungkin bisa dia membuka kesempatan bagi dirinya yang sudah lewat masa usia. Nah, itu yang menjadi pesangon. Jadi tidak ada penghapusan pesangon, cuma skemanya dirubah.
Dan memang perhitungan itu akan menjadi kuncinya, akan menjadi berubah, tapi tergantung kuncinya, ini alasan PHK-nya. Nanti isu-isunya kan jadi aneh-aneh, pesangonnya menjadi hilang dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Dalam draft-draft yang sudah beredar, sebenarnya bisa dijelaskan bahwa pesangon itu tidak hapus. Nah, itu sebenarnya. Kemudian upah minimum. Nah, ini saya mungkin akan jawab mungkin berbarengan ya. Terkait dengan kebijakan pengupahan. Nah, yang sekarang berlaku adalah peraturan pemerintah tahun 78 nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, 2015 pada 2015 yang lalu ditetapkan bahwa pada tahun ini akan ditinjau mengenai perhitungan kebutuhan hidup layak. Ya, yang akan dirubah melalui RUU Cipta Kerja yang baru ini, sebenarnya upah minimum itu disebut sebagai jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial ini ternyata dari tahun 2015 sampai dengan 2020 ya, ternyata itu menyebabkan kita yang namanya middle income trap ya, jebakan penghasilan menengah. Jadi kita tahu standarnya, kalau di Salatiga kan 1, sekarang sudah 2 jutaan. Jadi ketika orang mendapatkan uang 2 juta, dia selesai, ah, sudahlah dapat upah minimum. Padahal sebenarnya yang namanya orang sejahtera tidak bisa dibayar dengan upah minimum. Kalau tadi pertanyaannya, apakah upah yang diterima akan berkurang? Sebenarnya saya harus menjelaskan ini dalam satu SKS mungkin ya. Karena mengenai upah minimum ini cukup kompleks dan semua hal bisa jadi perhitungannya menjadi banyak. Yang harus diamati oleh teman-teman nanti ketika ini diundangkan, bagaimana terhadap koreksi terhadap PP 78. Nah, kalau selama ini kita menggunakan formula. Nah, formulanya adalah kalau tahun 2020 nanti teman-teman bisa cek di 1 November Gubernur Jawa Tengah akan menetapkan upah untuk 35 kabupaten kota. Nah, nanti formulanya akan seperti apa? Sepertinya masih tetap menunggu Undang-Undang Cipta Kerja ini, atau mungkin juga tetap berpijak pada PP 78. Formulanya seperti ini. Jadi upah minimum tahun berjalan ini upah minimum yang sudah di tahun 2020 ditambah upah minimum tahun berjalan kali inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, saya ulangi ya. Jadi upah minimum tahun 2021, upah minimum 2020 ditambah dengan upah minimum tahun 2020 kali inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, rumusan ini ditetapkan tahun 2015. Pada waktu itu juga ramai, sehingga akan menjadi masalah pada tahun ini juga karena perhitungan ada formula yang kemudian harus menitikberatkan pada kajiannya terhadap kebutuhan hidup layak. Nah, setiap 5 tahun kebutuhan hidup layak ini harus ditinjau. Nah, kalau ini mau dijelaskan ringkasnya begini, kuartal pertama, kuartal kedua tahun ini saja, inflasi kita minus. Jadi artinya kita nggak punya kemampuan untuk membeli barang kebutuhan pokok karena ya situasi pandemi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tahun ini ditetapkan menggunakan rumus yang sama di PP 78, tahun ini mungkin tidak naik, tetap naik, tapi tahun berikutnya, tahun 2001 untuk 2022, pasti akan turun karena memang rumusannya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara kita aja di semester pertama aja sudah minus 5% ya. Nah, itu inflasinya dan ini menjadi catatan. Kalau itu berkurang, nah berkurangnya akan seperti apa? Nah, ini saya tidak bisa menyampaikan nanti akan seperti apa karena ini masih dalam tahap pengerjaan. Nanti PP-nya akan bagaimana perubahan terhadap PP 78 2015. Dan sebagai informasi dengan untuk teman-teman, klaster ketenagakerjaan ini digodok bersama sekaligus dengan rancangan PP-nya. Jadi wajar kemudian terjadi simpang siur informasi, draft-nya sepertinya kok semua menjadi tidak pas gitu. Tapi itu menarik untuk dilihat.
Tapi selain itu kebijakannya tetap upah minimum provinsi tetap ada, upah minimum kabupaten kota tetap ada itu. Nah, kemudian upah per jam yang kaitannya dengan upah per jam. Nah, kalau teman-teman membaca Undang-Undang Ketenagakerjaan bagian penjelasan ya, penjelasan pada paragraf pertama kedua, sebenarnya arahnya yang dibangun oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah untuk tenaga kerja fleksibel. Nah, saat ini kita mengalami bonus demografi dan di Indonesia bonus demografinya atau orang dengan usia produktif, terutama yang muda-muda ini seperti Umbu dan teman-teman ini nanti menjadi bagian dari bonus demografi, di Jawa Tengah ledakannya di tahun ini dan tahun depan. Paling tinggi dari semua provinsi di Indonesia. Sehingga kita jadi surganya, kalau tidak ada kondisi pandemi, kita jadi surganya investasi. Teman-teman bisa cek di Temanggung, sekarang sudah banyak sekali industri yang muncul baru. Di Salatiga juga ya, ada industri-industri nanti mulai masuk lagi, kawasan-kawasan industrinya mulai bertambah. Nah, di Semarang sendiri atau di Kendal sekarang sudah dibuka KIK, kawasan industri Kendal, yang kemudian membuka peluang bahwa industri di Jawa Tengah itu akan makin banyak. Di Boyolali juga sama ya, jadi karena daerahnya masih luas itu juga luar biasa. Jadi bonus demografinya ini kalau tidak bisa kemudian dimanfaatkan itu akan menjadi sia-sia, sayang gitu. Karena begini, anak muda zaman sekarang saya lebih senang menyebutnya dengan pekerja muda. Dia tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Bekerja di kantor 8 jam per hari, 5 hari dalam seminggu. Nah, tapi dari 8 jam mungkin 2-3 jam dia gunakan untuk akses e-commerce ya, online. Kan ini menjadi hal yang biasa. Sekarang juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang di luar dugaan itu ternyata menghasilkan banyak uang, seperti YouTuber, selebgram, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya jangkauan terhadap perlindungan pekerja yang semacam ini, freelance ya kita nyebutnya yang sering kita dengar, itu harus tetap diakomodasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, formulanya akan seperti apa perlindungannya itu, setidak-tidaknya saya hanya bisa memberikan bocoran seperti ini, bahwa ketika seseorang dia memiliki hubungan kerja dengan orang lain, ya, waktu kerjanya memang jelas 7 jam seminggu, 7 jam per hari atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dan 6 hari kerja, tapi memodifikasi pelaksanaan jam kerjanya akan menjadi tanggung jawab pekerja dengan pengusaha dalam bentuk kesepakatan. Kalau upah per jam itu yang disebut dengan sama kita misalnya kalau part-timer, yaitu dibayarnya juga upah per jam. Jadi upah per jam ini dibayar sesuai jam dia bekerja. Jadi seseorang, apalagi pekerja milenial sekarang ini, bisa jadi nanti dia memiliki hubungan kerja lebih dari satu orang pengusaha atau lebih dari 2-3 pengusaha, karena dia dalam sehari dia bisa melakukan banyak hal. Nah, ini yang sudah biasa terjadi, apalagi kalau teman-teman perhatikan ini ya, contoh dosen di luar negeri sekarang dia nggak punya ruang, dia nggak punya kelas. Ketika dia pengen ruang untuk tatap muka, dia harus pesan. Nah, itu contoh ketika dia pesan, dia melakukan pekerjaan itu dan dia dibayar pada jam itu. Ya, seperti itu sebenarnya yang menarik untuk dilihat. Belum lagi kan yang berkaitan dengan putting out system ya, ya, bekerja di luar perusahaan tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pabrik yang dia tidak terbatas waktunya. Bisa dikerjakan di mana saja, bisa di rumah, bisa di tempat saudara, atau bisa jadi sambil kuliah dia kerjakan, seperti misalnya kalau di garment ya, pasang kancing, pasang kantong dan lain sebagainya, itu bisa dikerjakan dimanapun yang bisa dia lakukan. Nah, itu juga harus tetap diberikan perlindungan. Nah, itu contoh upah per jam. Cuti dan istirahat panjang tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kalau yang cuti ya tetaplah 12 hari setelah dia bekerja 12 bulan berturut-turut, dia berhak atas cuti 12 hari. Terus kalau istirahat panjang yang tadinya dalam Undang-Undang 13 ini, nanti coba dicek di draft-draft yang beredar yang paling dekat dengan apa yang disampaikan semoga. Jadi cuti
tahunan tidak berubah, istirahat panjang hanya dipertegas, itu menjadi tanggung jawab pekerja dan pengusaha yang diatur melalui hukum yang berlaku di perusahaan. Contoh, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi tidak kalau dulu itu kan setelah dia bekerja 6 tahun berturut-turut, dia berhak atas istirahat panjang 2 bulan. Ternyata di dunia usaha, 6 tahun berturut-turut dia terus dapat istirahat panjang sampai dengan 3 bulan dan dia tetap dibayar, nah itu jadi beban. Nah, di sisi lain pekerja menjadi berkurang skillnya karena tidak terbiasa bekerja, dia libur selama 3 bulan. Itu contoh kenapa kemudian harus ditinjau. Terus cuti dan hak-hak perempuan, ini cuti perempuan ini tidak bisa disebut cuti ya, kalau haid ya. Haid itu istirahat ketika dia merasakan haid pada hari pertama dan hari kedua. Nah, kalau dia merasakan sakit pada saat dia haid hari pertama atau hari kedua, dia boleh tidak bekerja, tapi bukan cuti. Pasal ini ada di pasal 181 dan 82, ini tidak berubah ya. Melahirkan, cuti melahirkan yang selama ini juga berkembang isu-isu bahwa oh cuti melahirkan hilang, tidak hilang. Ini sebenarnya sebutannya istilah cuti itu yang beredar, yang sebenarnya di undang-undang itu istirahat sebelum melahirkan dan setelah melahirkan, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, dan ini tidak berubah. Outsourcing, ya, outsourcing ini cukup kompleks juga karena outsourcing itu bukan sesuatu yang baru-baru ada atau yang ini sebenarnya sistem bekerjanya karena dikerjakan oleh orang lain yang bukan bagian dari organik perusahaan, khususnya pada jenis pekerjaan-pekerjaan penunjang. Nah, teman-teman kalau diperhatikan di yang berlaku saat ini itu outsourcing kan ada dua, kita menyebutnya sih dalam bahasa yang kita terjemahkan melalui Permenaker 19/2012 misalnya, itu yang disebut sebagai alih daya. Panjangnya ya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Jadi alih daya. Jadi ada dua, pemborongan pekerjaan dan PPJP. Kalau yang tadi ditanyakan oleh teman-teman kaitannya dengan PPJP, jadi sekarang yang berlaku hanya untuk 5 jenis pekerjaan saja ya berdasarkan Permen 19. Tapi ini juga menuai kritik. 5 pekerjaan ini kan cleaning service, security, catering, jasa penunjang pertambangan dan angkutan atau sopir ya, atau jasa angkutan bagi karyawan. Ini bisa dilakukan melalui PPJP. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman juga merasakan sendiri bahwa sebenarnya outsourcing khusus yang PPJP ini terjadi hampir pada semua hal. Nah, karena secara praktek ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hubungan kerja, maka ini harus kemudian ditinjau dalam hal yang outsourcing ini. Tetap bolehlah outsourcing, tapi yang menjadi kunci adalah bagaimana kemudian memberikan perlindungan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja pada umumnya, yang standarnya juga nggak boleh berubah. Sekalipun dia pekerja tetap atau pekerja kontrak, dia tetap memiliki hak yang sama, tidak boleh tidak. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kaitannya dengan jaminan sosial, upah, dan lain sebagainya, semuanya tetap ada. Nah, PHK karena perusahaan semenang-menang, sudah saya jelaskan tadi ya, PHK itu dasarnya tetap ada kesepakatan kaitannya dengan PHK dan itu berdampak pada kompensasi PHK yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian PKWT, ini dalam artian perjanjian kerja waktu tertentu ya. PKWT ini dulu diatur jenis pekerjaannya sesuai pasal 59 ayat 1, teman-teman bisa baca di undang-undang yang sekarang, dan itu tidak berubah. Nah, ditambahkan di sana tidak, syarat pekerjaannya adalah bukan pekerjaan yang bersifat tetap. Terus apa yang berubah, jangka waktu ini mungkin menjadi catatan nanti kalau teman-teman membaca draft yang paling terakhir, misalnya kalau teman-teman dapat ya. Jadi tapi saya tetap sampaikan bahwa belum ada draft yang final yang itu bisa dijadikan rujukan utama, tapi draft-draft yang kemudian beredar
yang kaitannya dengan PKWT misalnya, itu memang tidak ada kaitannya dengan jangka waktu. Jadi PKWT bisa jangka waktunya bisa lebih dari yang kita kenal sekarang ini, atau kalau dulu 3 tahun atau 4 tahun, sekarang mungkin bisa lebih dari itu. Cuman yang menjadi menarik adalah PKWT, ketika dulu dia PHK, dia tidak dapat kompensasi apa-apa, sekarang ada kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi. Nah, kompensasinya akan seperti apa nanti di rancangan peraturan pemerintah itu kemudian yang akan memperjelas itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini digodok bersama-sama dengan RPP-nya. Jadi ketika nanti ini siap, PP-nya juga sebentar lagi siap, nah, sah. Gitu. Terus kebijakan pengupahan tadi sudah saya sampaikan, TKA apakah bebas masuk? TKA sekarang perizinannya ada di pusat, ditarik pusat karena kita mengenal yang namanya KTP elektroniknya, sehingga itu juga menjadi identitas kita juga untuk dikenal oleh dengan sistem satu itu untuk semua hal. Di kementerian juga ada yang namanya one single submission ya, jadi semua dilakukan secara online. Jadi pada kondisi sekarang saja syaratnya sudah cukup ketat. Pada kondisi yang ingin diciptakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, semoga ini tujuannya tercapai ya, bahwa TKA ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang skillnya tinggi, bukan pekerjaan-pekerjaan yang kita kenal ya, pekerja-pekerja konvensional seperti yang selalu didengungkan selama ini. Sebagai contoh begini, kalau yang namanya PLN dia butuh membangun sebuah instalasi listrik berkapasitas yang besar, sementara kita tidak ada yang memiliki pekerja yang punya kemampuan atau sertifikasi untuk membangun itu, maka kemudian digunakanlah TKA. Hanya syaratnya sekarang yang lebih ketat lagi, nanti berkaitan dengan OSS ini, ada yang namanya RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang itu harus ada, dan perorangan tidak boleh melakukan hubungan kerja dengan tenaga kerja asing secara perorangan ya. Nah itu nanti akan cukup banyak yang bisa dilakukan penyimpangan. Jadi khusus untuk tenaga kerja asing, mari kita bisa bersama-sama untuk bisa perhatikan bahwa ini akan muncul kewajiban-kewajiban yang kemarin itu tidak tegas, sekarang tegas, seperti ya orang persorangan dilarang mengerjakan TKA, harus disahkan oleh pemerintah pusat melalui OSS yang sekarang juga sudah berjalan, dan ada kewajiban transfer of knowledge. Jadi dia harus ada setiap TKA itu dia punya pendampingnya orang Indonesia yang pekerja Indonesia, yang dia punya kewajiban ini TKA-nya untuk berbagi keilmuannya dengan pendampingnya. Itu yang terkait TKA. Terus untuk direksi dan komisaris tidak berlaku kaitannya dengan TKA. Jadi teman-teman ya, kalau kita belajar hukum perusahaan, jadi ini agak nyambung sedikit. Jadi yang disebut direksi dan komisaris ini kan organ PT. Jadi dia tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan selain bahwa dia menjadi bagian dari organ PT. Oleh karena itu dia tidak bisa kemudian disebut sebagai pekerja karena dia perintahnya kan dari RUPS. Ya. Itu jadi khusus untuk direksi dan komisaris atau bahkan pemegang saham dikecualikan dari TKA ini. Tapi nanti coba kita akan lihat nanti di PP akan diatur bagaimana itu seperti apa. Tapi selama ini yang terjadi itu memang dikecualikan dari itu. Ya. Terus jam lembur. Nah, ini kaitannya dengan waktu kerja yang tadi saya sampaikan. Saat sekarang ini faktanya orang lebih senang kerja lembur ketimbang dia menghabiskan masa kerja seharinya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore misalnya. Karena kalau kerja lembur itu dia bisa mendapatkan tambahan upah lebih banyak. Nah, karena ini menjadi upaya bagi pekerja itu sendiri untuk meningkatkan penghasilan, maka negara ini memberikan peluang, tapi tetap upah lemburnya harus dibayar sesuai. Nanti perhitungannya seperti apa nanti di RPP juga. Jadi lembur dari 3 jam per hari menjadi
4 jam per hari. Ya, itu memang ide-idenya sudah mulai dari dulu, sejak Kepmen 102 diundangkan ya. Dan per minggunya dari 14 jam menjadi 18 jam. Nah, itu memang kalau disebut eksploitatif, karena yang namanya lembur itu dasarnya ada dua ya. Perintah lembur, nah pekerja tidak sukarela, tapi itu perintah. Kalau dia bersedia, oke dia dapat. Kalau dia tidak bersedia, ya dia nggak perlu dapat upah lembur. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari 11 pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman sebagai bahan diskusi. Kalau lebih konkret, nanti kita tunggu ya draftnya yang final seperti apa. Plus, sebenarnya ada setidak-tidaknya ada 5 rancangan peraturan pemerintah yang dibuat digodok bersamaan dengan RUU Cipta Kerja. Nah, itu ada banyak tadi materi sudah saya sampaikan, nanti minta tolong teman-teman bisa sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjut mungkin dalam diskusi saya persilakan teman-teman untuk memberikan pandangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setio atas pemaparannya. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu tanya-jawab. Seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, bahwa teman-teman silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat, baik yang informasi saja kepada narasumber bahwa penonton kita ada juga yang dari YouTube, sekitar 200-an juga, jadi ada pertanyaan yang di luar dari grup, maksud saya dari meeting Google Meet ini. Langsung saja untuk pertanyaan yang sudah kebetulan sudah saya kumpulkan. Pertanyaan ini untuk Pak Umbu. Untuk Pak Umbu. Jadi untuk pertanyaan kepada Pak Umbu yang pertama yaitu mengenai tujuan dari Omnibus Law ini bahwa untuk penyederhanaan regulasi. Jadi ini pertanyaan dari Yosua Putraris dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi, apakah Pak Umbu masih terhubung? Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi ada pertanyaan dari Yosua Putraris dari Fakultas Hukum UKSW mengenai Omnibus Law ini tentang penyederhanaan regulasi, sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat turunan peraturan-peraturan pelaksana, dalam hal ini peraturan pemerintah yang banyak. Apakah dengan demikian sebenarnya tidak sejalan dengan penyederhanaan regulasi? Mohon untuk dijawab dulu Pak, singkat saja Pak, 2-3 menit Pak. Ini modelnya tanya jawab apa sekaligus? Oh, boleh langsung sekaligus saja, Pak? Iya, siapa tahu ada yang berkaitan satu dengan yang lain. Oke, baik, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua juga, saya langsung ini nanti untuk Pak Setio ada tersendiri. Ini untuk Pak Umbu dulu. Yang kedua dari Hardwi Krisnawan Budiono dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, di mana pertanyaannya ini terkait dengan draft dari RUU Cipta Kerja ini yang belum final, yang mana dapat menimbulkan penyelundupan pasal karena belum ada draft finalnya. Itu tanggapannya bagaimana, Pak? Yang ketiga yaitu dari Nael Yehelskiel dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini menyorot tentang kewenangan pemerintah daerah yang dipangkas. Apakah pemangkasan ini dapat berpengaruh pada otonomi daerah atau bagaimana, Pak? Mungkin tiga itu dulu, Pak. Satu pertanyaan, 2 menit ya, Pak. Ya, kalau batas-batas 2 menit juga soal. Kan bukan matematika cara menjawabnya. Ya, tapi saya akan usaha kayak gitu. Ya, Pak. Ya, kita nggak ada pengembangan kalau langsung 1-2 menit kayak gitu. Ya. Nah, saya coba ya, menanggapi. Ya.
ada tiga apa namanya tiga penanggap ya. Yang pertama Yosua, yang kedua Sabah Hargi Budiono, yang ketiga Nail ya. Nah, rancangan undang-undang kerja kerja, saya nggak mau menyebutnya rancangan undang-undang Omnibus Law, selalu salah konsep itu kalau bicara kayak gitu. Ya. Saya mau katakan sama Anda, di slide saya yang sudah saya kirimkan, ya, pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law sudah pernah kita lakukan. Ya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 2017, itu ada dalam slide saya katakan, ya. Jadi tahun 2017 itu kan kita menetapkan Perpu 1 2017, kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang 9 2017. Ya. Undang-undang ini adalah undang-undang yang menggunakan metode Omnibus Law. Ya, nanti kalau dibagikan apa namanya materi saya ada di situ. Kalau Anda lihat di situ, ya, dia merubah, ya, atau melakukan perbaikan terhadap, ya, 5 undang-undang, tetapi diatur dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang 9 tahun 2017. Ya. Apalagi barusan, ya, Perpu 1 tahun 2020, ya, itu sekarang sudah menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020, ya, itu dia merubah, ya, sekitar belasan undang-undang. Ya, ada belasan undang-undang. Cuma kan nggak ada yang ribut, ya. Nggak ada yang ribut karena nggak ada yang demo gitu. Ya. Ributnya kan yang sekarang, dan orang pikir Omnibus Law baru terjadi tahun 2020 lewat Undang-Undang Cipta Kerja, padahal kan saya mau ingatkan sebenarnya sebelumnya sudah ada, ya. Terakhir itu presiden itu mengeluarkan Perpres tentang pembubaran sekian lembaga, itu metodenya juga Omnibus, ya. Cuma kan nggak pada cek karena ada demo aja baru-baru semuanya apa namanya ribut. Padahal sebelumnya sudah ada metode-metode Omnibus Law. Jadi bukan hal yang baru, dan di mana-mana pun di negara yang lain, ya, penggunaan metode Omnibus Law itu bukan hal yang haram, tetapi dimungkinkan. Itu kan sebenarnya dalam rangka percepatan pembentukan. Jadi begini sebenarnya ceritanya. Ya. Sekarang itu di undang-undang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan hampir 70-an undang-undang yang menjadi objeknya. Ya, ini saya harus tegaskan supaya kita juga paham gitu ya. Jadi ada hampir 70-an rancangan undang-undang. Sorry, 70-an undang-undang existing, saya menyebutnya undang-undang existing. Misalnya tadi yang disebut sama Mas Setio, ada undang-undang tentang ketenagakerjaan, ini contoh. Ada undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Ada undang-undang tentang penanaman modal. Ya, ada undang-undang tentang misalnya pemberdayaan UMKM, bla bla bla, dan seterusnya. Ada hampir 70 undang-undang existing yang sudah ada dan berlaku. Nah, ya, undang-undang cipta kerja ini kalau mau disederhanakan, sebenarnya isinya, ya, itu melakukan perubahan terhadap, ya, beberapa materi yang ada dalam 70-an undang-undang existing itu. Nah, kalau Anda tanya bagaimana eksistensinya undang-undang existing yang 70-an itu dengan berlakunya nanti undang-undang cipta kerja, saya mengatakan, ya, undang-undang existing itu ya tetap eksis, tidak hilang. Ya, nah, yang hilang dalam tanda kutip itu hanyalah, ya, materi-materi yang di take over, yang diambil alih untuk diatur dalam undang-undang cipta kerja gitu, supaya kita juga paham dulu soal kayak gini. Ya. Jadi contoh tadi yang masih saya kata, undang-undang ketenagakerjaan, beberapa materi yang tidak diatur dalam undang-undang cipta kerja, ya tetap ada, tetap hidup di sana. Nah, ya. Nah, kalau saya ditanyakan kok ini penyederhanaan regulasi, kok masih ada peraturan pelaksanaan? Ya, yang mau saya katakan, ya, sebenarnya undang-undang cipta kerja itu kan arah utamanya itu kemudahan berusaha, ya, kemudahan berusaha. Ya. Kenapa harus dibicarakan kemudahan berusaha? Karena selama ini, ya, ketika orang melakukan kegiatan usaha, banyak sekali halangan atau rintangan yang berasal dari produk, regulasi dan legislasi. Nah, itu mau dipangkas, ya, mau disederhanakan. Ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat, ya,
Ya, kalau mau bandingkan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, kok sekarang masih ada peraturan pelaksanaan? Ya, memang perlu diatur peraturan pelaksanaan. Tidak mungkin segala hal itu hanya diatur pada level undang-undang. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan, kalau Anda baca Kompas hari ini, ya, kalau informasi Kompas, itu ada 34 rancangan peraturan pemerintah. Ya, dan ya ada sekitar 5 rancangan peraturan presiden. Sudah itu aja. Yang lain nanti, yang level-level peraturan-peraturan menteri yang dulu ada itu akan pelan-pelan dipangkas. Ya, akan pelan-pelan dipangkas. Karena selama ini terlalu banyak itu pada level-level itu, surat edaran dan lain sebagainya. Itu penyederhanaan. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau bicara penyederhanaan kan bukan berarti hapus, kan? Tetapi hal-hal yang sifatnya mempersulit aktivitas untuk melakukan usaha dan pada akhirnya berdampak pada ya pada bergeraknya aktivitas ekonomi dan kemudian aktivitas ekonomi akan membuka lapangan kerja dan lapangan kerja akan memberikan kesempatan kepada warga negara yang tidak mempunyai pekerjaan, itu kan harus dilihat. Nah, teman-teman juga perlu dilihat. Saya sudah katakan tadi ya. Ya, Mas Setio juga sudah katakan, klaster ketenaga kerjaan itu hanya salah satu klaster dari belasan klaster itu. Coba juga dibaca tentang UMKM. Coba Anda baca ya tentang usaha mikro ya, kecil dan menengah. Coba juga Anda baca soal penyederhanaan koperasi, pendirian perusahaan terbatas dan lain sebagainya dan saya coba dilihat secara menyeluruh. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya rancangan undang-undang cipta kerja saat ini ya dalam perspektif hukum tata negara dia baru saja ya diselesaikan pada tahapan persetujuan bersama. Ya, itu menurut hukum tata negara. Persetujuan bersama, siapa yang bersetuju kalau ditanya? Ya presiden bersama dengan DPR. Jadi Anda tidak mungkin juga hanya maki-maki DPR. Itu persetujuan bersama, itu konsensus itu. Ya, itu kesepakatan bersama. Ya. Nah, setelah itu dalam waktu paling lama 30 hari menurut hukum ya akan ada pengesahan secara formal walaupun sebenarnya di persetujuan bersama itu dimensi pengesahan material sudah terjadi. Nah, presiden akan mengesahkan paling lama 30 hari. Ya. Apakah dalam rentang waktu itu akan ada pasal-pasal penyelundupan? Ya. Ya, seharusnya tidak ada. Karena akan dikawal itu. Ya, seharusnya tidak ada. Nah, saat ini rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama itu sedang masuk pada tahapan sinkronisasi ya dan harmonisasi terkait dengan bahasa hukum dan hal-hal teknis. Tetapi dia tidak lagi akan mengubah hal-hal yang sifatnya substantif. Ya. Itu prinsip dalam pembentukan perundang-undangan. Ya. Seharusnya tidak terjadi perubahan terhadap hal yang sifatnya substantif. Karena itu sudah selesai pada pembahasan DIM. Daftar inventarisasi masalah, gitu ya. Nah, nanti kita tunggu aja presiden akan mengesahkan dengan tanda tangan atau presiden mengesahkan tanpa tanda tangan, itu dua hal yang dimungkinkan. Jadi dalam waktu 30 hari ke depan presiden akan mengesahkan dengan dia menyampaikan tanda tangan atau dia tidak tanda tangan. Tapi kan konstitusi kita pasal 20 ayat 5 sudah mengatur kalau tidak tanda tangan atau tidak mengesahkan dalam jangka waktu 30 hari, ya secara sederhana dikatakan demi hukum itu sah dan wajib diundangkan. Nah, saya menduga presiden akan tanda tangan. Ya, presiden akan tanda tangan atau sahkan. Kenapa pertimbangannya? Satu, inisiasinya berasal dari presiden. Ya, sangat tidak elok kalau dia yang menginisiasi secara kelembagaan, kemudian dia tolak atau dia tidak tanda tangan. Itu kan tidak mungkin, ya itu kalau bicara menurut hukum tata negara kan tidak mungkin mau cuci tangan, ya dia yang mengusulkan, ya kemudian dibahas bersama dengan DPR. Apakah akan ada penyelundupan? Saya katakan kemungkinan itu bisa saja, tapi harus dikawal bersama kan, ya kelemahan sekarang dari prosedur pembentukan RUU Cipta Kerja adalah sangat minim itu disampaikan kepada media atau kepada masyarakat, ya. Perkembangan pembentukan rancangan undang-undang. Sehingga jangan heran, ya, mungkin juga termasuk mahasiswa di UKSW atau tempat lain, ya, menggunakan draft yang mungkin sudah bukan draft terkini atau draft yang final.
dari rancangan undang-undang tersebut. Nah, itu persoalannya. Jadi ketika sudah mulai banyak dalam tanda petik hoax, baru pemerintah sekarang mulai kiri kanan lakukan apa namanya clearance, ya, termasuk hari ini tadi presiden menyampaikan apa namanya press conference. Gitu. Yang ketiga, Nail Yeskiel, apakah kewenangan Pemda banyak yang dipangkas? Tergantung dari mana melihatnya, ya. Tergantung dari mana melihatnya. Ketika saya mengajar tentang hukum Pemda di kelas-kelas Fakultas Hukum, saya dari awal ingin meletakkan dulu fondasi tentang hubungan pusat daerah. Supaya kita nggak salah persepsi atau kita nggak salah memahami. Ya, saya selalu mengatakan, ya, kedudukan pemerintah daerah di Indonesia dalam negara yang menganut susunan negara kesatuan, ingat lagi ya, dalam negara yang menganut susunan negara kesatuan, ya, sumber kekuasaan, ya, atau original power dari pemerintahan daerah itu berasal dari pemerintah nasional atau pemerintah pusat. Ingat itu, dicatat itu. Ya, itu namanya original power. Bandingkan atau beda dengan negara serikat. Ya, di negara serikat boleh Anda katakan, ya, negara-negara bagian itu kan sumber kekuasaannya dari mereka, baru dibentuk negara-negara serikat. Tapi dalam negara kesatuan, sumber kekuasaan itu berpusat. Makanya dalam konstitusi, kalau Anda pahami secara baik, ya, dikatakan, ya, kekuasaan pemerintahan itu yang menjadi, ya, kekuasaan presiden dalam pasal 4 ayat 1 konstitusi, itu bisa diserahkan atau bisa dilimpahkan. Makanya kita kenal dengan istilah misalnya desentralisasi dan bisa ada namanya dekonsentrasi. Nah, apakah selama ini kewenangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kemudian ada yang kembali diambil oleh pusat dari daerah, apakah ini memangkas kewenangan daerah? Tergantung cara pandangnya. Ya, tergantung cara pandangnya. Kalau saya mengatakan dia yang berikan, ya, ya, maka dia memungkinkan untuk diambil kalau dia merasa kewenangan itu tidak dijalankan dengan baik oleh daerah. Ya, kalau dia merasa kewenangan itu tidak dijalankan dengan baik oleh daerah, dia dikasih kewenangan tapi dijalankan oleh yang tidak baik, bisa. Ya, saya kasih analogi yang lain juga. Ya, dimungkinkan pembentukan daerah, dimungkinkan penggabungan daerah, dimungkinkan namanya penghapusan daerah. Ya, itu kan sistem otonomi real. Maka apa artinya kalau ada daerah yang tidak mampu menjalankan otonominya, tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, pemerintah itu dapat menggabungkan atau bahkan dapat, ya, membubarkan status daerah itu sebagai daerah otonom. Seandainya bilang ini adalah pemerintah pusat tidak menghargai otonomi, ya tidak bisa cara berpikirnya seperti itu. Ya. Jadi harusnya urusan pemerintahan itu tanggung jawab presiden, tetapi dia berikan kewenangan itu kepada daerah dengan cara menyerahkan atau melimpahkan. Itu yang bisa saya tanggapi, ya. Oke, terima kasih Pak Umbu atas jawabannya. Harapannya teman-teman kalau merasa belum puas silakan ditulis di komentar jika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Tapi untuk selanjutnya kita masuk untuk pertanyaan Pak Setio Pamungkas. Oke, sudah terhubung. Karena ini diskusi, menurut saya sebagai moderator juga bisa menanyakan. Dan yang pertama itu mengenai sistem jaminan sosial yang di dalam ketentuannya itu kalau tidak salah pasal 46A itu dinyatakan bahwa pesertanya yaitu yang membayar iuran. Kira-kira itu dampaknya seperti apa, ya? Karena secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa pekerja yang tidak membayar iuran secara tidak langsung bahwa sistem jaminan sosial ini didasarkan atas iuran dari pekerja itu sendiri. Apakah bisa disebut itu jaminan sosial? Mungkin seperti itu. Selanjutnya dari sebentar saya itu. Oh ya, dari
Oh, ini dari komentar YouTube dari Kim Official. Oh, ini belum terlalu masih kurang paham tentang outsourcing, di mana kalau saya lihat katanya bekerja seumur hidup. Terus kalau sistem kontrak, jadi pekerja tetap bekerja seumur hidup. Jadi apakah benar demikian yang dalam hal outsourcing ini bekerja seumur hidup? Selanjutnya itu, oh tentang, oh mungkin dua itu dulu, mohon maaf, soalnya saya kehilangan tracknya. Mungkin dua itu dijawab dulu, Pak. Oke, terima kasih. Jaminan sosial. Jadi begini yang harus saya jelaskan dalam sistem jaminan sosial ini ada dua ya, ada dua yang disebut sebagai jaminan sosial. Karena jaminan sosial ini sebenarnya bagian dari asuransi sosial. Nah, bagian dari asuransi sosial ini kalau di negara-negara yang sudah maju sudah jamak, maka kita sering dengar kalau kita melihat film-film luar negeri ketika ada adegan kecelakaan, ada yang ketika pertama kali ditanya adalah ID number dan security number. Jadi jaminan sosial melekat pada identitas. Nah, di Indonesia ada dua jaminan sosial. Jaminan sosial yang berupa jaminan kesehatan, yang menurut Undang-Undang SDSN dan di Indonesia ini ada dua jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja. Kalau jaminan sosial kita kenal dilaksanakan oleh BPJS. Nah, dalam konteks hubungan kerja melalui undang-undang ini yang dirubah adalah yang terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja. Kenapa disebut jaminan sosial tenaga kerja? Karena yang melakukan iur adalah mereka yang terlibat dalam hubungan kerja. Jadi pekerja penerima upah atau dia yang suap pekerja mandiri, dia dikenal sebagai pekerja bukan penerima upah, tapi dia siap bayar mandiri. Tujuannya sama, untuk memberikan jaminan terhadap dirinya sendiri terkait pelaksanaan pekerjaan. Maka ada 4 program plus nanti akan satu tambah satu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, kalau pertanyaannya peserta yang membayar iuran, ya peserta yang membayar iuran juga iya, dia bayarnya khusus yang BP Jam Sostek ya. Dia akan membayar bersama-sama dengan pengusaha. Sebagai contoh ini, yang disebut sehat, jaminan dari tua, itu total bayar iurannya adalah 5,7%. Nah, terbagi dua, yang 3,7% dibayar pengusaha, dan yang 2% itu dibayar pekerja. Manfaat yang diperoleh adalah memberikan jaminan ketika dia nanti putus hubungan kerja, JHT-nya ini akan diberikan kepada pekerja dalam bentuk fresh money. Kalau disebut, apakah itu disebut jaminan sosial? Dalam terminologi hukum yang kita kenal dalam hukum jaminan sosial, iya. Karena dia bagian juga dari asuransi sosial. Nah, jadi itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau disebut jaminan sosial tenaga kerja khususnya, kalau teman-teman sekarang semua pasti harusnya sudah ikut serta dalam jaminan kesehatan, itu sudah pasti, harus. Nah, kalau jaminan sosial tenaga kerja atau JamSostek, jaminan sosial tenaga kerjaan ini, dia yang sudah menerima upah atau hubungan kerja, maka dia punya kewajiban untuk membayar iur jaminan sosial. Dan dia tidak bayar sendiri, perusahaan yang akan membayarkan dan iurannya dibayar secara sama-sama. Kaitannya dengan outsourcing. Lanjut, mohon maaf, saya ya? Potong. Boleh saya langsung bacakan dua pertanyaannya? Oh, yang kalau ini langsung to the point pertanyaannya, mau menanyakan, mungkin Pak Umbu juga bisa menanggapi nanti. Sebenarnya ini pasal yang mana sih, poin-poin yang mana saja yang menyebabkan polemik sehingga banyak orang menolak RUU Omnibus Law karena mungkin maksudnya RUU Cipta Kerja ya. Karena sampai saat ini saya belum paham. Terima kasih. Yang kedua itu ini izin bertanya. Ini dari Fenty Christian dari Fakultas Hukum UKSW, tadi dari Lilik Hussein. Kalau yang ini pertanyaannya,
apakah RUU Cipta Kerja jika seorang karyawan mengambil cuti, maka mereka akan tetap mendapatkan bayaran atau tidak? Sudah jelas pertanyaannya, Pak, atau ada yang perlu diulang? Oke, sudah jelas. Saya lanjut, berarti saya jawab tiga-tiganya sekaligus yang tadi tersisa ya. Jadi kalau yang kaitannya dengan outsourcing dan bekerja apakah seumur hidup, nah outsourcing dan perjanjian kerja itu dua hal yang berbeda ya. Jadi outsourcing itu kan sistem kerja yang kita gunakan di perusahaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di perusahaan. Kalau yang namanya outsourcing di Indonesia itu sebenarnya istilah ini tidak dikenal dalam undang-undang, tapi rujukannya adalah istilah yang mirip-mirip yang digunakan adalah alih daya, yang kemudian itu diatur di pasal 64, 65, 66. Nah, alih daya ini, outsourcing ini di dalam dua bentuk yang tadi saya jelaskan, yang disebut sebagai penjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja buruh. Nah, kalau kalau saya harus menjelaskan outsourcing ini agak panjang ya, tapi intinya seperti itu, kalau outsourcing itu sebenarnya memindahkan suatu pekerjaan atau mengalihkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh orang yang lain. Nah, caranya bervariasi dan itu bergantung pada praktek-praktek bisnis di perusahaan. Sementara kalau yang ditanyakan PKWT nanti bekerja seumur hidup, saya tidak memahami maksudnya bekerja seumur hidup ya, karena batasannya begini. Seseorang ketika melakukan perjanjian kerja, memiliki hubungan kerja, di sana dia bersama-sama dengan pengusaha pasti akan menentukan kapan dia berhenti bekerja. Selain dia diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu, kalau dia perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka kalau perusahaan bisa mengatur kapan dia berhenti bekerja, pensiun misalnya, paling maksimal itu pensiun. Menetapkan usia pensiun 90 tahun boleh? Boleh, karena urusan usia pensiun itu menjadi urusan pekerja dan pengusaha di lingkup perusahaan. Jadi saya tidak memahami maksudnya bekerja seumur hidup ya. Kalau bekerja seumur hidup itu seperti kakek saya juga bekerja sampai beliau meninggal ya bekerjanya. Dan itu pilihan beliau sendiri. Nah, terus pasal mana yang menjadi polemik secara umum, mungkin nanti Pak Umbu yang akan menyampaikan mana yang kira-kira jadi polemik. Tapi kalau untuk yang klaster ketenagakerjaan, teman-teman membaca draftnya yang mula-mula pertama kali dia beredar sampai dengan yang sekarang, kalau misalnya ada yang teman-teman bisa dapat rujukan yang terbaru begitu ya, saya tidak bisa sampaikan draftnya karena ini masih menjadi pembahasan di tim perumus. Nah, apakah nanti akan seperti itu atau seperti yang lain kan tidak mungkin ya. Tapi hal yang secara prinsipil kemudian sudah disampaikan oleh Menaker itu yang menjadi rujukan utama saya. Pasal yang menyenai yang menjadi polemik kalau dari sisi ketenagakerjaan ada banyak sih, tapi tinggal yang dipilih yang mana itu karena semua polemik. Jadi dalam diskusi-diskusi dengan serikat pekerja misalnya ada 5 konfederasi yang kemudian mundur satu yang teman-teman perhatikan dalam berita itu yang Said Iqbal ya KSPI. Jadi dalam diskusi-diskusi itu ternyata memang mereka pada pokoknya dari sisi pekerja pengen klaster ketenagakerjaannya ini dicabut, tidak dibahas. Tapi karena sudah berjalan demikian ya tetap masih jalan nih. Ya, itu menjadi perhatian kita semua. Terus yang kaitannya dengan cuti dapat dibayar atau tidak? Cuti sebenarnya di undang-undang itu hanya mengenal yang disebut sebagai cuti dan istirahat. Yang dimaksud dengan cuti itu ketika seseorang melakukan pekerjaan secara terus-menerus selama 12 bulan, maka dia berhak atas 12 hari kerja yang disebut sebagai cuti tahunan. Hanya itu. Dan dia tetap dibayar cutinya. Maka di kalau diperhatikan di pasal 156, di sana di ayat yang keempat, salah satu yang disebut sebagai uang penggantian hak adalah cuti yang belum dibayar. Intinya bahwa cuti yang dimaksud itu adalah cuti tahunan yang belum diambil atau tidak diambil, tapi bisa diuangkan dalam bahasa yang lebih mudah. Kalau
Cuti yang lain itu kembali pada, kalau hukum tenaga kerjaan ini ada dua ya sumbernya, ada yang disebut sebagai sumber hukum otonom dan hukum yang heteronom. Yang heteronom ini yang membuat adalah negara yang kita kenal, undang-undang tenaga kerjaan dan segala perangkat peraturannya. Kalau hukum yang otonom ini hukum yang dibuat oleh para pihak, karena konsepsinya adalah hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang mengatur orang dengan orang yang disebut pekerja dengan pengusaha, maka mereka bolehlah kemudian mengatur luar cuti tahunan, dipersilahkan di, oleh undang-undang diatur sendiri melalui perjanjian kerja, melalui peraturan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, cuti-cuti itu yang kemudian disebut secara kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, itu kemudian yang akan menentukan kalau mau dibayar ya, oke, ada yang disebut sebagai cuti di luar tanggungan negara. Nah, itu boleh di luar tanggungan perusahaan. Nah, itu bolehlah dalam perusahaan tidak bayar. Nah, tapi sekali lagi yang disebut cuti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang 13/2003 itu hanya yang disebut sebagai cuti tahunan. Yang lain seperti apa kalau disebut ada tadi yang menyebut cuti haid dan lain sebagainya? Itu kalau teman-teman perhatikan istilah yang digunakan bukan cuti tapi istirahat. Istirahat ketika haid, istirahat melahirkan, istirahat yang tetap dibayar, izin meninggalkan pekerjaan tapi tetap dibayar, ya seperti itu. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Okay. Oh ya, terima kasih. Untuk Pak Umbu, apakah masih bergabung? Ya, bisa. Oh ya, Pak. Mungkin saya sederhanakan pertanyaannya. Jadi, kira-kira ada pasal yang berpotensi gitu, Pak? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Mohon tanggapannya, Pak. Berpotensi apa ya? Tadi itu pertanyaannya itu yang menimbulkan polemik, tapi saya bilangnya apakah ada ketentuan-ketentuan yang berpotensi menimbulkan polemik gitu, Pak? Iya, saya mau katakan begini, yang pertama, polemik itu tidak hanya terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau orang yang belajar benar di Fakultas Hukum itu, ya, atau Anda yang belajar tentang kebijakan publik, ya, nggak akan ada satupun kebijakan publik yang akan menafikan polemik. Ya, nggak akan ada satupun. Jangan kebijakan publik. Kalian misalnya di SMU, ya, atau di Senat Mahasiswa buat satu kebijakan, nggak mungkin tanpa polemik. Ya, tidak ada satupun tanpa polemik. Nggak usah jauh-jauh, satu angkatan juga buat kebijakan ketua angkatannya, nggak mungkin tanpa polemik. Nah, makanya saya mau tanya, polemik itu dalam arti apa? Nah, kalau Anda bicara produk hukum, dalam arti sekarang kita bicara rancangan undang-undang cipta kerja, ya, pasti ada polemik. Saya sudah katakan, pasti ada polemik. Tidak mungkin tanpa polemik. Ya, tidak mungkin tanpa polemik. Ya, ya. Tidak hanya karena ada demo baru muncul polemik. Tanpa demo pun pasti ada polemiknya. Saya mau kasih tahu, waktu proses pembentukan, ya, terutama dalam tahapan pembahasan, ya, lebih khusus lagi dalam tingkat pembicaraan satu, ya, ketika membahas DIM, DIM itu daftar inventarisasi masalah. Nggak usah pikir polemik dari luar, di dalam, ya, lingkungan DPR saja, polemik itu terjadi. Ya, makanya diskusinya panjang. Apalagi kita bicara sekarang, ya, kalau yang dimaknai polemik itu dari pihak eksternal legislator atau di luar pembentuk undang-undang, pasti ada. Ya. Nah, kalau saya ditanya, yang mana yang disebut polemik, ya pasti beda-beda. Yang saya katakan polemik, belum tentu Anda mengatakan polemik. Ya. Karena kita tidak sedang mengambil keputusan, polemik menurut siapa kan bisa beda-beda. Nah, saya hanya mau kasih gambaran begini. Ya. Kalau mau lihat ada tidaknya polemik khususnya dalam rancangan undang-undang cipta kerja, maka kita harus klasifikasikan dulu polemik menurut klaster. Ya, polemik menurut klaster itu satu titik tolaknya. Ya, kurang lebih ada 11 dan 12 klaster kan. Nah, kita mau lihat yang mana. Jadi contoh misalnya. Ya, kita kan hari ini kan lebih banyak membahas klaster ketenaga kerjaan. Tadi saja itu ya, Mas Setia sudah catat itu, sudah 11 itu yang ditanyakan. Itu kan sudah polemik sebenarnya. Ya. Belum lagi ya, klaster yang lain.
ya. Di klaster misalnya ya tentang ketenagakerjaan saja, bukan saja juga bicara undang-undang ketenagakerjaan. Ya, bukan saja bicara undang-undang ketenagakerjaan, ada juga undang-undang lain di situ tapi dimasukkan dalam klaster ketenagakerjaan. Ya. Itu satu. Jadi kita lihat menurut klaster. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk ke klaster, kita mau bisa bedah lagi berdasarkan undang-undang apa dalam klaster itu yang menjadi objek perubahan dari undang-undang cipta kerja. Saya kasih contoh, ada klaster administrasi pemerintahan itu bagian belakang. Ya. Kalau Anda hanya baca judul administrasi pemerintahan, seakan-akan kita mengatakan itu hanya bicara undang-undang tentang administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014. Ternyata kan tidak. Di situ juga dia bicara tentang undang-undang Pemda. Undang-undang 23 tahun 2014. Ya, di situ pasti ada polemik. Saya sendiri punya polemik, ya. Itu yang saya katakan tadi, enggak mungkin tanpa polemik. Saya kasih contoh, semalam saya katakan dalam diskusi GMKI, ya. Salah satu contoh yang bisa jadi polemik adalah, ya, ini bagi teman-teman yang belajar hukum tata negara, ya, ya, bagaimana mungkin misalnya dalam rancangan undang-undang ini, ya, moga-moga ini yang draft, draft final dikatakan bahwa, ya, ketika presiden membentuk peraturan pemerintah, ya, dia dapat berkonsultasi dengan DPR atau dengan DPD. Ini akan jadi polemik. Kenapa? Perspektif konstitusi, peraturan pemerintah itu adalah kewenangan mandiri dari presiden. Tetapi ketika pada level undang-undang ditambahkan berkonsultasi, ini kan problem, pasti akan jadi polemik. Yang lalu awal-awal rancangan undang-undang cipta kerja itu ada lebih parah sebenarnya. Ya, ada lebih parah. Dikatakan yang lalu materi muatan tertentu bisa diubah dengan PP. Ya, itu kan polemik sebenarnya. Bagaimana mungkin materi muatan undang-undang diturunkan derajatnya untuk diubah dengan PP? Padahal asas yang saya sering ajarkan dalam legal drafting atau perancangan perundang-undangan, ya, suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa diubah atau hanya bisa dicabut dengan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Masa PP mau ubah undang-undang? Tapi untung pasal itu sudah di-cancel, sudah tidak muncul. Nah, sekarang kan muncul lagi yang saya katakan, yang saya temukan, moga-moga itu draft, bahwa kalau buat PP perlu konsultasi dengan DPR atau DPD. Nah, maksud saya begini, saya mau katakan sama Anda, kalau saya pribadi selalu melihat, ya, setiap produk undang-undangan itu, termasuk undang-undang cipta kerja dan juga undang-undang lainnya, sejak dia dibentuk dan disahkan, sejak saat itu pula dia cacat. Ya. Sejak dibentuk, maka sejak itu pula dia cacat. Itu yang Profesor Bagirmanan mengatakan, setiap produk perundang-undangan itu membawa cacat bawaan sejak lahir. Jadi jangan pernah juga Anda berpikir ideal, ya, bahwa perundang-undangan itu pasti semuanya baik. Ya pasti ada kelemahannya, nggak mungkin. Ya. Ini yang sekarang ini kan heboh karena ya banyak dijadikan isu dan ingin mengatakan ini kan sekarang lagi berkelindan berbagai macam kepentingan. Ya. Sehingga ini pas ada isu yang lagi enak, ya, yang lagi empuk, ini benar-benar digoreng gitu ya. Ini benar-benar digoreng, ya. Sehingga rekan-rekan mahasiswa juga saya mau katakan, ya harus juga itu yang saya katakan di awal, coba kritis, prinsipal. Coba kreatif, realistis. Jangan sampai termakan dengan gorengan juga. Saya tidak mengatakan harus ikut pemerintah, tidak. Anda punya hak membaca dengan baik dulu draft yang ada, draft yang bilang secara menyeluruh, baru Anda bersikap. Ya, jangan sampai hanya dengar sepotong-sepotong jalan. Nah, kembali lagi, dia undang-undang itu cacat bawaan. Nah, kenapa cacat bawaan? Ya. Kenapa cacat bawaan? Karena apa? Saya selalu katakan, undang-undang itu kan produk politik. Ya. Undang-undang itu produk politik. Apa maksudnya produk politik? Kalau di sana mereka bersepakat, tok. Sepakat, tok. Gitu. Ketuk palu, tok. Setuju-setuju, selesai itu. Jadi itu dia aturan. Ya, dan itu produk politik. Nah, karena dia produk politik, maka hukum menyediakan sarana untuk mencek, ya. Hukum menyediakan sarana untuk mencek atau mengawasi produk politik itu. Apa caranya?
ya, diberikanlah instrumen yang namanya ya review, ya, diberikanlah instrumen yang namanya review. Apakah dia legislative review secara internal atau secara eksternal yang namanya judicial review, itu bentuk checks supaya menghindari ya kekuasaan legislator yang bisa membumi hanguskan kepentingan rakyat atau kepentingan pihak lain. Makanya disediakan sarana itu. Nah, terakhir yang mau saya katakan begini, ya, kesimpulannya, ya jangan terlalu juga berideal bahwa undang-undang itu semua baik. Kalian kan nggak lihat aja terakhir-terakhir kemarin itu, undang-undang tentang apa Minerba, ya. Terakhir itu undang-undang tentang MK, nggak ada juga yang lihat. Itu nggak pada ribut. Yang ribut kan cuma dosen-dosen atau yang kepingin-kepingin jadi calon hakim MK aja yang ribut, ya. Karena apa? Ya, cuma Anda bayangkan, itu saya kasih tahu Anda, kalau Anda mau lihat justru undang-undang perubahan undang-undang MK itu kalau kita mau masukkan, itu yang masuk MURI. Ya, masuk MURI karena apa? Hanya 7 hari dibahas dan disetujui. Ini rancangan undang-undang cipta kerja itu ya lumayan, masih 6 sampai 7 bulan. Nah, terakhir saya mau katakan, pasti ada polemik. Kalau Anda tanya sama saya apa saja polemik, ya banyak. Mari kita sisir satu-satu. Itu yang menyebabkan saya katakan, dalam waktu sehari, nggak mungkin saya diminta untuk mengecek polemik. Karena polemik menurut saya, bisa jadi menurut Anda bukan polemik. Contoh tadi, ya, Yehezkiel nanya, ya, bagi dia itu mengambil kewenangan daerah. Bagi saya katakan tidak. Ini kan sudah polemik. Ya, tergantung sudut pandang yang digunakan, tergantung perspektif. Jadi agak-agak susah. Tetapi yang mau saya katakan ya pasti ada polemik. Ya, ada bola dan bukan hanya polemik itu menjadi milik dari rancangan undang-undang apa? Undang-undang apa namanya? Tenaga kerja. Segala produk peraturan. Tadi saya katakan kamu juga di angkatan, kamu juga di senat, ya, di kampus juga KSB itu pasti ada polemik. Enggak ada yang beres-beres. Ya. Itu sih yang mau saya tanggapi untuk siapa tadi, Lili atau siapa nanti, saya lupa. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Karena waktu kita sudah mau berakhir, sebenarnya ada satu lagi pertanyaan. Mungkin bisa dijawab secara singkat saja, Pak Setio. Ini berkaitan dengan investasi. Secara singkat saja karena selanjutnya nanti akan ada closing statement jika ada ingin disampaikan mengenai saran dan sebagainya. Tapi ini satu pertanyaannya, langsung saja. Ini yang terakhir ya. Maksudnya RU Cipta Kerja ini dibuat untuk meningkatkan investasi asing. Sehingga tercipta lapangan kerja. Tapi menurut beberapa ahli yang saya baca, katanya selama ini investasi asing cenderung meningkat. Dan peaknya ada di pemerintahan era Jokowi, sehingga masalah investasi belum menjadi urgensi. Ini berarti mengenai apakah benar dengan adanya investasi asing itu akhirnya memperbaiki perekonomian Indonesia seperti itu? Mungkin secara singkat saja, Pak. Iya, terima kasih. Jadi begini, sebelum menjawab itu ya, jadi ada satu tujuan, ini bukti-bukti aja, Jay. Jadi ketika RUU Cipta Kerja ini pada tanggal 5 Oktober kemudian disetujui bersama, pada hari berikutnya, teman-teman kalau perhatikan IHSG ya, IHSG itu meningkat, nilainya bertambah. Sebenarnya ini menjadi bukti bahwa persepsi pasar terhadap regulasi investasi terutama itu memberikan dorongan untuk orang kemudian berpikir secara positif untuk menanamkan investasinya. Ya, itu satu. Yang kedua, RUU Cipta Kerja sebenarnya tujuannya ada yang kaitannya dengan investasi ada tiga yang mau dibangun. Ya, ini foreign direct investment atau yang kita kenal dengan penanaman modal asing atau domestic direct investment atau penanaman modal dalam negeri. Dan sebenarnya yang pengen dituju, yang paling menyentuh perekonomian rakyat adalah kaitannya dengan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada tingkat bawah. Sebagai contoh tadi koperasi. Jadi ini ada hubungannya dengan klaster yang lain. Jadi kalau RUU Cipta Kerja untuk meningkatkan investasi asing saja, saya kira
itu bukan tujuan satu-satunya. Tapi dampaknya teman-teman bisa lihat dalam seminggu ini bagaimana pergerakan ekonomi khususnya yang dari asing ya, terutama kalau kita lihat di bursa saham. Terus bagaimana kemudian orang pengusaha mulai berpikir jernih, mulai punya kesempatan untuk melakukan investasi dalam negeri yang punya uang. Termasuk, mohon maaf ya, tukang bakso aja sekarang sudah mulai merasakan bagaimana kemudian dia bisa meningkatkan investasi bagi usahanya yang kecil itu. Jadi ini memang memberikan dampak baik secara signifikan atau dalam tataran mikro, ini tetap punya dampak yang luar biasa. Jadi saya tidak akan menjawab bagaimana apakah ada hubungannya dengan era Jokowi, karena setiap rezim pasti punya tujuannya sendiri-sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Oke, jadi baik. Terima kasih untuk sesi tanya jawab, saya akhiri sampai di sini. Beberapa hal yang perlu saya highlight, karena ini sudah batas akhir diskusi kita. Pertama-tama saya tidak akan menyimpulkan setiap gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh narasumber, karena setiap gagasan yang disampaikan itu berdiri sendiri dan juga memiliki permasalahannya masing-masing. Tapi ada hal-hal yang saya highlight, baik itu dari Pak Umbu maupun Pak Setio, di mana yang pertama bahwa materi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup banyak dan masih ada peraturan pemerintah yang belum diatur. Maksud saya belum ada peraturannya, belum dirilis. Mohon maaf, itu bukan bahasa bahasa hukum, tapi itu bahasa awam. Sehingga kita memerlukan yang namanya kebijaksanaan. Jadi apakah dengan yang sudah ada sekarang itu tindakan-tindakan seperti apa saja yang patut kita lakukan, itu perlu kita pertimbangkan. Bahwa memang sudah ada catatan-catatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi belum tidak mewakili secara keseluruhan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang perlu saya highlight juga bahwa terkait polemik yang terjadi, bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna, bahwa pasti akan selalu ada polemik di setiap peraturan perundang-undangan. Sehingga kesimpulannya bahwa tidak mungkin dalam satu peraturan perundang-undangan itu mengakomodir 100% semua kepentingan mengakomodir 100% kepentingan semua pihak. Jadi itu yang perlu disampaikan. Dan juga mengenai tindakan-tindakan ke depannya itu menarik sekali ini yang ada di UKSW yang sempat disampaikan oleh Pak Umbu, yaitu terkait dengan kritis prinsipil dan kreatif realistis. Jadi ini yang menurut saya memang patut untuk kita mahasiswa maupun masyarakat secara umum patut terapkan dalam hal menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin itu saja terakhir dari saya, yaitu pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah dengan permasalahan-permasalahan yang dari perspektif yang sudah ada itu patut atau tindakan-tindakan seperti apa saja yang patut kita lakukan? Apakah kita menolak 100% atau sebenarnya ada langkah-langkah lain yang perlu kita lakukan? Itu menurut saya menjadi perenungan kita masing-masing, karena dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan satu pendapat terhadap semua orang, tetapi harapannya yaitu tadi bahwa kita harus mengedepankan kritis prinsipil dan kreatif realistis. Mungkin sekian saja diskusi kita pada malam saya hari boleh ini. Boleh ngomong sedikit ya? Oh iya Pak, silakan Pak. Satu menit. Boleh nggak satu menit? Boleh Pak. Ya, saya bicara dalam kapasitas saya sebagai orang juga yang pernah belajar berorganisasi seperti Anda. Itu Mas Setio juga dulu itu apa SMU itu pada saat apa saya apa namanya di apa wakil rektor 3 gitu ya. Jadi begini ya. Mestinya Anda tidak boleh selesai perhatiannya
setelah undang-undang ini disahkan. Tadi sengaja saya katakan di depan, justru yang Anda harus kawal nanti sebagai mahasiswa adalah mengawal bagaimana undang-undang itu ya diterjemahkan ke dalam beberapa peraturan pelaksanaan. Itu yang menarik. Karena apa? Itu ranahnya ranah mandiri dari pemerintah. Ya. Tadi saya sengaja tunjukkan situ di catatan Kompas tadi itu kan ada belasan nanti itu. Ya. Apa namanya? Baik berupa rancangan peraturan pemerintah ya, ada 34 bukan cuma belasan rancangan peraturan pemerintah dan 5 rancangan perpres. Nah, maksud saya adalah justru di situ akan sangat besar potensinya ya. Ya, pemerintah itu bisa membuat peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang bisa menyimpang dari semangat undang-undang. Ya. Yang bisa menyimpang dari semangat undang-undang. Karena apa? DPR nggak ngawal lagi itu. Karena pembentukan PP dan Perpres itu kewenangan mandiri dari pemerintah. Nah, di situ yang Anda harus lihat, ini kan kalau orang legal drafting, itu bicara tentang delegated legislation. Bagaimana pendelegasian, pengaturan tentang sesuatu hal atau materi itu ke dalam PP atau ke dalam Perpres. Ya. Jadi jangan sampai nanti terlalu banyak didelegasikan, nanti semangatnya, ya semangat awal kehadiran undang-undang itu dia bisa dibelokkan. Dan jangan lupa saya sudah katakan pembentukan undang-undang itu kan itu kepentingan politik itu saling berkelindan satu dengan yang lain. Ya itu satu ya. Nah terakhir saya mau tantang ya kepada mahasiswa UKSW yang sekarang menggunakan tagline VA. Kreatif minority, ya. Saya mau tantang, ya. Kapan Anda bisa coba, ya? Kalau memang saya sudah katakan pasti ada masalahnya undang-undang ini, materinya. Saya mau tantang, kapan akan Anda menjadi pemohon di MK? Saya tunggu itu, ya. Saya mau tantang Anda supaya jangan hanya juga ngomong-ngomong gini doang habis, gitu. Kalau memang Anda merasa ada isinya undang-undang cipta kerja itu yang merugikan hak-hak konstitusional Anda. Atau pihak lain, saya tantang kapan Anda bertindak secara konstitusional pula untuk mengajukan judicial review ke MK. Saya tunggu itu ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Umbu atas intinya terima kasih saya banyak. Tunggu Pak. Itu. Sengaja ya. Saya tunggu itu. Biar saya melihat kan UKS agak beda. Itu loh, bukan cuma bakar-bakar misalnya, atau bukan cuma apa namanya, ya kita itu kan bagian dari menyampaikan unjuk rasa, tapi dengan cara yang elegan kan dan konstitusional kan gitu. Saya tunggu aja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Setio ada closing statement mungkin jika ada. Ya, terima kasih. Jadi sederhana aja sih ya. Jadi saya mengamati teman-teman kalau di Fakultas Hukum terutama yang dia, karena saya di Hukum Ketenagakerjaan yang intens dengan ketenagakerjaan ini jarang sekali, jarang. Tapi sekarang ini menjadi salah satunya, ini menjadi ramai sekarang adalah klaster ketenagakerjaan. Bukan berarti yang lain tidak ramai ya, karena ternyata juga sebenarnya ramai, tapi yang lebih ramai di lapangan itu ternyata ketenagakerjaan. Saya juga mau tunggu apakah ada teman-teman yang hendak mengkritisi undang-undang ketenagakerjaan pada aspek penegakan hukumnya, karena kalau teman-teman mengamati ini penegakan hukumnya yang jadi masalah dalam undang-undang ketenagakerjaan. Sampai dengan sejak diundangkan tahun 2003 sampai dengan sekarang baru satu pengusaha yang dia kena sanksi pidana karena dia tidak bayar upah sesuai upah minimum itu. Jadi mungkin kalau Pak Umbu yang berkaitan dengan organisasi, saya akan berkaitan bagaimana dengan dari sisi teman-teman mengkaji secara ilmiah tentang apa yang terjadi dengan negara ini, khususnya yang saya tahu ya klaster ketenagakerjaan ini atau bagian-bagian lain yang mungkin menjadi perhatian teman-teman. Saya kira itu, terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Setio dan juga tadi Pak Umbu. Kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Kami akui jika memang kita memiliki keterbatasan waktu, untuk itu diharapkan kebijaksanaan para hadirin sekalian untuk bagaimana memanfaatkan apa yang sudah kita bahas malam hari ini. Dan juga diharapkan informasi-informasi yang mungkin masih belum tepat di luar sana bisa jadi kita yang keluar dari kegiatan diskusi ini bisa memberikan pencerahan seperti itu. Terlepas dari semua hal yang memang belum dibahas, dibutuhkan juga kebijaksanaan untuk kita semua untuk tetap melihat kluster-kluster lain bahwa di mana diskusi ini memang hanya berfokus pada kluster ketenagakerjaan dan juga dari segi aspek hukum tata negaranya. Sekian saja dari kami. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan diskusi ini ada salah kata dan juga dalam pelaksanaannya ini juga ada hal-hal yang kurang dalam hal aplikasinya atau dari streaming YouTube-nya, kami juga mohon maaf. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Tes, tes. Kedengeran. Kedengeran sampai masih di live loh, Kak. Enggak apa-apa, karena di foto. Oh iya ya.